Anda kembali dalam Breaking News, Berita 1 News Channel bersama saya Eliza Hasan. Pemirsa, sejumlah keluarga korban Lion Air JT610 masih ada yang mendatangi posko Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa siang. Petugas posko langsung mengarahkan keluarga korban ke krisis center di Bandara Halim Perdana Kusuma maupun ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan serangkaian tes kecocokan dengan korban. Sejumlah keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610 masih mendatangi gedung krisis center Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang. Namun siang ini gedung krisis center di Bandara Soekarno-Hatta tak seramai Senin kemarin. Sebagian besar keluarga penumpang diarahkan untuk mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma dan Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Karena evakuasi dan identifikasi jenazah dilakukan di dua lokasi tersebut.